Oke, halo semuanya. Balik lagi di Nova PG. Kali ini kita bakal main game Genshin Impact lagi, dan kali ini kita nggak bakal bahas karakter karena kita bakal bahas spot-spot tempat gacha yang paling ampuh untuk dapat bintang 5 ya. Tapi ini kalian bisa juga dipercaya, bisa juga enggak ya. Jadi ini menurut pengalaman pribadi aja karena aku sudah pernah gacha-gacha di tempat ini dapat bintang 5. Tapi bintang 4 juga worth it kok dapat di tempat-tempat begini. Oke. Langsung aja yuk, kita lihat. Let's go! Oke guys, kita tadi sudah lihat-lihat tempat ritual buat gacha bagus di sini ya, spot-spotnya. Dan aku juga bakal akhirin videonya di sini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk video-video terbaru tentang Genshin Impact lagi. See you in the next video. Bye bye guys.